Tuh kursi saya lagi dimainin sama Aroka. Mama Aroka. Halo. Hai. Hai. Kamu sakit? Enggak. Kok gak ngasih kabar? Gesrek, Mang. Otaknya gesrek. Gara-gara tipes kemarin. Ambilin minum buat Alika. Maya lagi gak ada, lagi ke Singapura. Maya kemana, Le? Lagi ke Singapura. Mang, mau apa yang tulis-tulisan begitu? Enggak, saya udah dapat pekerjaan. Kesana dulu. Iya, oh, ya? Dapat pekerjaan apa, Mang? Ini lumayan lah, saya udah ada lah, nggak jobless banget gitu. Oh, udah dapat pekerjaan? Udah. Oh, bagus itu kayak sekarang gitu. Mah udah nggak perlu minta-minta duit ke kamu lah, Rek. Pelan-pelan. Bisa nggak? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Makanya belajar. Kan kalau biasain belajar kan nggak ada Tante Maya, kamu bisa. Hah? Itu calon tante kamu itu, Maya. Ya. Dah, kamu mendingan main aja deh. Main di depan sono. Hah? Cari ini, cari cacing buat. Oh iya. Kamu kan ntar sakit aku lagi. Aku cari baju ya. Makasih, Om. Ah. Gimana, Mak? Iya, saya sekarang mah udah dapat pekerjaan, Le. Ini naon sih budak, yuk. Kan memang antep dari lama kesel. Dari lama kesel, kan antep? Dadah. Mau cireng lagi. Jadi gini, Le. Udah. Saya takut masuk lagi dia. Jadi pekerjaan. Aman. Chef. Jadi saya tuh udah dapat pekerjaan nih. Pekerjaan apa? Pokoknya mah saya sekarang mah menjadi penulis. Oh, bagus, aman. Harus kan begitu. Iya. Itu namanya Mamang. Ya. Maya mah saya usahakan lah tidak minta-minta duit ke kamu lah. Aman. Maya ini pekerjaan cuman memang mengasah otak saya. Iya. Ini mengasah otak saya. Ya kalau jadi penulis mah ya saya sudah mempelajari lah apa yang harus saya penulis. Lakukan. Penulis. Oh, jadi penulis. Penulis. Ya. Bagus ini, Mang. Ya. Kalau jadi penulis tuh minimal kita harus tahu 5W 1H. Apa itu? W yang satu adalah what. Dua. Apa yang akan ditulis? Wish. Kerjakan. What? W yang pertama. W yang pertama. Lalu dua. Who. Siapa yang akan kita tulis? Siapa yang akan terlibat? Lalu ada when. Kapan itu terjadinya? Lalu ada where. Di mana itu kejadiannya? Lalu ada why. Mengapa? Mengapa harus ditulis? Harus terjadi. Dan yang terakhir ada how. How. Bagaimana saya dapat duit modal untuk menulis?